Ketemu lagi dengan gue, Eman Vigano. Video kali ini, gue mau sharing dengan kalian bab persetangan. Yaelah, persetangan. Maksudnya ini, bahas masalah setang-setang yang ada di Vespa. Setang ini merupakan setang atau handlebar ya. Setang ini tuh merupakan komponen yang paling penting. Lo bayangin kalau Vespa kagak ada setangnya, lo gimana mau belok, ya kan? Jadi, namanya setang itu penting banget. Vespa lo harus ada setangnya, ya enggak? Garing nggak sih? Garing ya? Bodo amat. Jadi gini, oke. Setang Vespa itu, seperti yang kalian udah pada tahu, tuh kan namanya unik-unik, ya kan? Kita mulai dari yang kayak gini nih. Nah, ini nih yang model kayak gini. Biasanya dipakai di Vespa Super, biasanya kalian sering lihat di Vespa Super ya. Super, Sprint, Vespa GL juga pakai ini nih. Vespa S pakai ini juga nih kayaknya ya. Dinamainnya setang jenong. Karena bentuknya jenong. Jenong itu kalau kalian tahu tuh, itu tuh jenong di sini nih, jidat nih, jenong, nong-nong, jidatnya nong-nong. Nah, ini mungkin dinamain setang jenong karena bentuknya jenong, ya kan? Kayak jidat jenong. Oh, setang jenong, ya kan? Bentuknya kayak gini nih, tuh, debunya masih ada. Tuh, setang jenong ya. Yang berikutnya, itu setang asbak. Nah, kalau setang asbak, itu juga ada di Super, sama di Sprint. Yuk, kita naik sedikit yuk. Aduh, berat nih gue nih. Kegendutan. Nih, yuk naik yuk. Nah, ini nih, ini yang namanya setang asbak. Dinamakan setang asbak atau disebut setang asbak mungkin karena bentuk speedometernya nih kayak semacam asbak rokok, ya kan, kayak asbak. Makanya teman-teman nyebutnya setang asbak. Bentuknya kayak gini nih, papas kayak begini. Setang asbak. Umumnya biasa dipakai di Vespa Super sama Vespa Sprint. Nah, yang sebelahnya nih, aduh, apaan tuh bunyi? Kletok, jatuh setang. Waduh, lagi. Nah, ini yang dinamakan setang bego. Setang bego tuh dipakai di Vespa Super 66. Ya, yeah. Vespa Small Frame juga ada yang pakai kayak gini nih. Bentuknya mirip kayak begini ada. Ya, yeah. Nih. Kalau menurut gue nih, dinamain setang bego, mungkin karena Vespa ini kan 66 kan peralihan nih dari setang endok tuh yang bulat, ya kan? Ini tapi nanggung karena peralihan, dia sininya papas nih, ya kan? Kalau menurut gue itu ya. Jadi kenapa dinamainnya setang bego? Karena ke super kagak, ke tahun tua kagak, nanggung. Jadi bego. Itu kali ya. Nih, speedonya juga masih make speedometer asbak. Kayak gitu tuh, speedometer kayak gitu bentuknya. Ini lagi kagak ada nih speedometernya. Dia ininya belenong, kecil, tapi ininya kayak super. Nih, ininya nih papas, nggak bulat. Ya. Yeah. Nah, udah deh, ini setang bego. Nah, kita lanjut nih ke setang-setang berikutnya. Setang apa ya tadi? Setang jenong udah, setang asbak udah, setang bego udah. Nih yang lagi naik daun nih, setang bagol. Setang bagol atau setang bagong. Kalau ini sudah pasti ya dinamain setang bagol karena bentuknya yang gede. Dari Vespa-Vespa yang ada, yang paling gede memang dia nih, bagol, bagong, gede gitu. Tuh, bentuknya seperti ini. Ada mata kucingnya di sini, atau teman-teman suka bilang giok, ada gioknya karena warnanya hijau, kayak batu giok. Ini dari sini, padahal ini lampu indikator yang berwarna hijau. Nih, kayak gini ya, tuh bentuknya. Teman-teman bisa lihat, nih, ya. Ini setang bagol. Terus ada lagi setang tangkep monyet. Nih, ini sih yang gue tahu katanya namanya setang tangkep monyet. Karena ini ada tangkepannya nih, gitu. Ini bisa dicopot. Karena dia kayak tangkep gitu ya, agak keras nih. Bentar ya. Ini Vespa, punya Vespa tahun 56-an, tahun 50-an ini.
Ini jenisnya VL ya. Nah, cuman ini bawahnya bukan, bawahnya punya VN. Karena kalau yang pasangannya ini harusnya dia menutupi bagian bawah sini ya. Ini ada legokan lagi di sini. Tapi ini masuk karena memang satu pipa gini ya. Nah, ini dinamainnya setang tangkap monyet. Karena kan gitu tuh. Kayak pala monyet. Tuh. Kayak pala monyet, jadi dinamainnya setang tangkap monyet. Ada juga yang setang tangkap cepuk. Kalau setang tangkap cepuk itu bahannya beda dari kayak material-material setang Vespa yang lainnya. Setang tangkap 61 itu cepuk. Kebetulan gue nggak ada contohnya, tapi ini gue kasih gambarnya nih. Koleksi gue zaman dulu, waktu gue masih ada punya setangnya nih kayak gini nih. Nah, itu dia bahannya tangkepan, makanya dibilang setang tangkep. Dia sama, tapi pipanya manjang apa lurus gitu kayak VBB. Cuman dia ada tangkepan nih dari kaleng atas sama bawah. Jadi ngeplak gitu, sama kayak gini. Tapi ini kan bahannya babet nih. Dia modelnya nggak kayak gini, tapi modelnya kayak setang 60-an gitu. Tapi dia bahannya seng, kaleng, bahannya plat. Dia nangkep atas sama bawah. Makanya disebutnya setang tangkep. Dan dia pakai klip di bawah sininya. Jadi setelah nangkep atas, ada klipnya buat ngancing gitu. Speedometernya bentuknya kotak gitu. Nah, terus setang apa lagi ya? Oh, yang ini. Nah, sekarang ini ke setang, ini sih setang VBA ya. Apa kita mau ngelihat setang VBB dulu nih? Setang VBB dulu kali ya. Nih, kita langsung lihat ke wujud aslinya aja. Soalnya ini beda-beda tipis loh. Tapi ini penting. Soalnya banyak yang luput atau banyak yang miss di sini. Ini gue mau kasih edukasi ke kalian, penjelasan. Bedanya beda-beda tipis soalnya. Nah, ini setang VBA. Setang VBA tuh. Ini setang VBB. VBA itu lebih tua ya, tahunnya lebih tua. Ini VBA. Kalau VBA itu di sini ada bolongan, cuman ini udah ditutupin nih. Di sini ada bolongannya, ada jenggernya juga. Speedometernya oval juga, tapi bahannya bukan bahan babet, tapi dia kaleng. Warnanya silver-silver gitu speedometernya. Beda sama speedometer VBB. Nah, ini setang VBB. Mirip-mirip kayak setang VBA, cuman kalau setang VBA ada bolongan di sini nih buat mata kucing, ya kan? Sama bentuk speedometernya sama oval, cuman dia kayak gini nih. Tuh. Kalau VBA bahannya kaleng, kalau dia bahannya kayak babet gitu. Ada tulisannya di sini, biasa Veglia di sini ya. Nah, ini bentuknya kayak gini nih kalau VBB. Nah, ada lagi yang VBB France. VBB France itu nih bentuknya kayak gini nih stangnya nih. Gua kasih gambarnya ya. Teps. Nah, itu kayak gitu. Mirip banget sama VBB biasa, cuman letak perbedaannya di sini doang nih. Nih, coba di zoom kameramen minta tolong. Kalau VBB biasa itu kan di sini titik nih. Netralnya tuh titik. Tanda netralnya titik. Kalau VBB France itu kayak gini nih. Nah, itu VBB France itu garis. Itu VBB France. Terus kalau VBB France di dalamnya, di dalam sini nih. Nih, di dalam sini nih. Nah, nih jari gue nih masuk kan nih. Di dalam situ tuh kodenya, setahu gue sih ya, kodenya GAP. Ini di sini nih, di sebelah sininya nih biasanya suka ada kodenya tuh GAP. Itu VBB France. Nah, soal per VBB-an udah ya. Ada yang luput nggak? Kalau ada yang luput atau belum gue jelasin, kalian komen di bawah. Kemudian setang yang selanjutnya, nah ini dia nih, setang Kongo. Nah, setang Kongo nih kayak gini nih bentuknya nih, teman-teman. Nah, ini tuh mirip banget sama setang VB1. Ini yang gue pegang sih, setang VB1 nih. Bentuknya plek-plekan, sama banget dengan Vespa Kongo. Kalau sepengetahuan gue sih begitu ya. Yang membedakan itu di kode.
dikode di sini nih, di dalam. Gak kelihatan sih, pokoknya kecil banget nih, gue kasih gambarnya aja ya. Kalau setang VB1 itu ada tulisannya GAP, kecil banget, tipis. Di dalam setang kiri dan kanan itu ada angka kode. Kebetulan yang gue dapet nih angkanya 0303. Bagian sini kecil banget, itu ada tulisan tipis GAP. Sama di leher itu ada kode K, ada ketrikan K gitu. Kalau Kongo, sepengetahuan gue nggak ada info dari teman-teman gue yang punya jual stang ini juga, katanya kalau Kongo mah polos aja, nggak ada kode-kode. Nggak tahu kalau teman-teman yang punya Kongo mungkin ada kodenya, mungkin bisa di-share. Jadi biar kita bisa saling nambah ilmu lagi persetangan Vespa, ya kagak? Itu tadi udah gue jelasin nama-nama unik, nama-nama lucu. Kalau kata gue sih kocak ya. Ada setang jenong, setang bego, setang bagol, ya kan? Setang tangkep monyet. Menurut gue sih kocak ya. Ya emang tapi begitu. Apa namanya, nama-nama unik itu nggak cuma di setang aja, di hal-hal lain juga di perpesuan ada yang unik-unik juga ya namanya. Oke teman-teman, sebelum gue closing bab nama-nama kocak dari persetangan ini, gue mau sedikit kasih tips buat kalian. Jika kalian mau beli setang Vespa, yang pertama harus kalian perhatikan itu adalah bagian leher. Ya, nih. Bagian leher, ini leher yang istilahnya bagian leher tuh ini nih. Bagian leher usahakan sebisa mungkin jangan las-lasan deh, cari. Kecuali kalau kalian memang ada pet yang las-lasan terus murah, terus kalian pede, ya nggak apa-apa. Karena kan ini yang mengikat ke porak ya, jadi ini vital banget. Yang kedua, sininya nih. Bagian sini nih sticknya, buat lubang masuk stick, jangan sampai goblak. Jangan sampai dia udah goblak-goblak tuh sini nih. Nih, ini nih jangan sampai ngoplak-ngoplak nih, ininya nih. Kalau dia muter-muter sih nggak apa-apa, karena memang kan buat muter kan 1, 2, 3 gitu kan. Tapi jangan sampai koplak-koplak. Karena kalau koplak, berarti PR. Berarti kalian nih harus ngakalin nih, entah nambah daging bubut di sini, entah ngasih ring. Ya pokoknya intinya harus ngakalin lah ya. Kalau bisa jangan yang koplak. Terus apa lagi ya? Koplak udah, oh make sure atau yakinkan stick-nya nih orisinil. Karena sekarang banyak gantian kan ya. Kayak ini nih kan kagak ori nih. Nih. Jadi pastikan stick kirinya itu orisinil, gitu. Ini stick ya. Nah, kalau yang lainnya, kode-kodenya. Biasanya kalau setang orisinil itu ada kode-kodenya. Tapi bukan berarti yang nggak ada kodenya nggak orisinil juga loh. Tapi itu nanti kita bahas di video berikutnya. Sementara itu dulu aja. Yang bisa gue sampein ke lo, persetangan, besok gue akan ulas lagi kode-kode yang ada pada setang. Dari gua itu aja yang bisa gua sampein ke kalian. Gua nggak bermaksud lebih tahu dari kalian. Gua cuma nyampein sedikit apa yang gua tahu. Kalau kalian punya input atau masukan yang lain masalah nama-nama setang di daerah kalian, kalian boleh komen dan share biar teman-teman yang lain pada tahu juga. Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Kalau kalian suka dengan tayangan yang ini, belibet gue. Mau closing aja belibet. Kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan di subscribe. Tombol loncengnya, jangan kaja lupa. Dijegukin aja. Sampai jumpa lagi.